Pero... sama keju habis, bukannya buru-buru belanja. Kan kalau ada coklat sama keju, papa gak usah repot-repot masak. Apalagi papa gak bisa masak. Ya, anak papa sekarang udah mulai cerewet ya. Nih, telur ceploknya mateng kan? Nanti siang kita belanja ya. Oke? Ayo. Gimana? Enak kan? Dan sambalnya. Terima kasih ya. Saya minta maaf kalau saya dah banyak menyusahkan. Saya orang Malaysia. Saya datang dari Kuala Lumpur. Pak, itu kan negara tetangga kita. Iya. Putri kok tahu sih? Iya, Putri nonton berita di TV. Pinter anak papa. Anak kamu lucu. Ya, terima kasih. Pasti itu jemputannya Putri. Ya. Ya. Tangkap.
Tapi nanti di sekolah jangan sampai ketinggalan ya Putri. Papa gak mau beliin terus-terusan. Iya Pak, nanti Putri gak akan lupa deh. Janji? Janji. Putri, tadi Putri bisik-bisik apa sih sama Tante Mira? Ih, Papa. Dadah Putri. Kamu gak mau kasih tahu saya apa yang dibisikkan Putri? Tak ada apa-apa. Oke. It's okay. Kalau kamu sudah selesai sarapannya, mungkin kamu mau mandi atau ganti baju. Saya ada beberapa baju istri saya yang bisa kamu pakai. Terima kasih. Boleh saya tanya, saya tak nampak istri kamu sudah pergi kerja. Istri saya sudah lama meninggal. Sudah 6 tahun semenjak kelahiran Putri. Saya tak bermaksud. Oke, gak apa-apa. Itu sudah lama menjadi masa lalu saya. Sebenarnya maaf. Kalau saya boleh tahu, sebenarnya apa yang terjadi malam itu? Saya baru balik dari rumah kawan saya. Ada 2 orang ikut saya. Dia rampas beg saya, dia rampas telefon saya. Dan dia cuba memperkosa saya. Okay. Untung tidak sampai terjadi. Kalau cuma uang, dompet, atau yang lainnya, itu bisa kita cari. Tapi yang terpenting kamu sudah selamat. Dompet, plastiknya cepetan. Oke. Sekarang kita sarapan yuk. Ayo. Telurnya. Ini gambar kamu bersama istri kamu? Iya, ini foto waktu kita baru married 1 bulan. Dan yang ini foto waktu dia hamil Putri 9 bulan. Dia cantik. Iya. Waktu itu saya merasa beruntung sebagai laki-laki yang bisa menikah sama dia. Walaupun saya merasa cuma sesaat, tapi saya tetap bahagia. Ya, saya tetap bahagia karena dia sudah menjadi istri saya. Saya faham. Saya yakin kalau sekarang dia masih hidup, dia akan merasa perkara yang sama. Maksud kamu?
Maksud saya, dirasa beruntung dan bahagia dapat suami seperti kamu. Ini ada air yang sudah saya campur dengan obat anti infeksi. Mungkin bisa kamu pakai buat kompres. Kamu baik, Doni. Kamu kisah tak kalau saya tinggal lagi di sini? Memangnya kamu gak ada yang nyari? Kamu kan orang Malaysia. Tapi buat saya gak ada masalah. Saya gak keberatan kalau kamu masih mau tinggal di sini. Ya, silakan. Masih. Ngapain? Bisa ketemu sama bos. Ada apa mau cari bos? Bos baru dibilang, kalian harus cari cewek itu lagi. Apa? Kan bos udah dapetin apa yang dia mau. Iya sih, tapi flash disknya tuh gak bisa dibuka. Karena passwordnya udah diganti. Kalau kita gak tahu passwordnya apa, gimana kita mau tahu duitnya di mana? Mau sampai kapan kita gak dapet gaji? Lu gimana sih? Udah tahu gue lagi nyerang, lu main paus-paus enak lu aja. Si gue dong. Ini serius nih, mau talon gak sih? Iya, lanjut. Kalau kalian mau dapat gaji itu, cari cewek itu segera. Sekarang! Goal! Yes! Ini kerja sama baik Messi sama Sevi, bro. Sialan lu. Itu namanya lu bangunin macan yang lagi tidur, tahu? Tunggu aja, entah. Ayo, mulai lagi. Kalian berdua. Mau cari cewek itu sekarang atau main PS? Ya pasti kita akan segera carilah, bos. Iya gak, bro? Iyalah, pastilah, bos. Masa kita gak cari sih? Nah, gitu dong. Kita boleh kan selesaiin pertandingan ini? Lagi seru nih, bos. Nanggung dikit lagi. Masalahnya kita berdua lagi taruhan nih. Iya, bos. Satu-satu nih, bos. Oh, gitu. It's Marco Asensio. Now he's wondering who wants it. Oh, it's Marco Asensio. Casemiro. Ya, dimatiin lagi. Putri. Iya, nanti aku main ke rumah kamu ya. Boleh enggak? Boleh.
habis makan siang ya. Soalnya aku mau ke supermarket bareng papa aku. Ya udah kalau gitu aku telepon dulu deh ke rumah kamu. Ya udah, dadah. Ini serius sayang. Cuma segini nih harus kita beli. Kamu gak ada yang lewat kan? Ih, papa gak percaya banget sama Putri. Ya udah, papa cek aja tuh sendiri. Putri udah capek ah. Shh, Putri. Bukannya papa gak percaya sama kamu sayang. Papa kan cuma mau pastiin aja. Lagi pula kalau ada yang ketinggalan kan berarti kita harus bolak-balik untuk belanja. Ih, capek deh Putri. Belum lagi Putri kan yang udah marah-marah. Ih, papa, gitu kan? Ada apa-apa yang beli saya tolong? Enggak ada, udah. Semuanya udah selesai. Ini cuma masalah belanja bulanan. Papa, gimana kalau belanjanya kita ajak Tante Mira? Kan Putri pengen belanjanya dianterin sama anak perempuan juga. Habisnya Putri ngeliat-liat banyak yang dianterin sama mamanya. Apa kata awak ajak teman wanita awak, teman ke Putri? Gak ada yang mau sama papa. Papa kan kuno, kerjaannya kerja sama ngurusin Putri. Gak ada anak perempuan sekarang yang pengen sama papa. Maaf, saya tak bermaksud untuk nak memalu. Okay, gak apa-apa. Yang dikatakan Putri memang benar. Mungkin saya udah ketinggalan zaman untuk pacaran lagi. Jadi betul kata Putri, kamu tak ada teman wanita? Ya, sejak istri saya meninggal, saya merasa saya gak punya waktu untuk kenal dengan perempuan. Saya sudah cukup dengan kesibukan saya bekerja, urus Putri. So, apa ada yang salah? Tak. Jadi tak salah kalau saya temankan awak shopping. Ya, okay. No problem. Kalau kamu mau. Apa dah sekarang ni? Aku pakai public phone. Mereka rampas pen drive tu juga. Tapi kau jangan risau. Aku dah tukar dah password tu. Cuma aku je yang ada password tu. Bagus. Pandai sayang aku ni. Okey macam ni. Sayang bagi tahu aku kau mana sekarang. Kau tunggu kat situ. Aku datang bagi kau. Aku tak dapat nak beritahu kau kat mana aku sekarang. Situasi ni tak mengizinkan, jadi duit aku pun tak cukup dah ni. Aku telefon kau lagi. Hello, Mira. Hello.
itu orang tuh. Kok cekak kayak orang. Tidak, dia kasih maju. Cepat pergi cari dia sekarang. Sekarang, cepat sikit. Goal! Yes! Lo bilang juga apa? Lo gak bakalan... Gila ya ini orang. Lo mau latihan tiap hari kek. Pakai dukun kek. Gak bakalan menang. Gimana aku cari password kok? Siapin duit lo ya? Kemungkinan itu bisa aja terjadi, lo tenang aja. Boleh itu bulat bro. Gue gak peduli. Yang jelas, lo kalah. Bayar sama gue. Hei, korang bising-bising apa kan nih? Siap bos! Aduh, kecolok. Apa yang ada siap? Siap laksanakan tugas bos. Iya bos. Orang berdua ni kadang-kadang bijak juga kan. Tapi kalau kau dah tahu ada tugas, kau bawa apa terjegak kat sini lagi? Lagi taruhan PS bos. Iya bos. Aku minta korang cari Mira kat Ciganjung. Korang main PS kat sini. Apa punya gila ni? Waduh, bentar bos, tanggung nih. Soalnya saya lagi menang nih bos. 2-0 bos. Lumayan bos. Menangnya bisa buat tambahan uang jajan. 5 menit lagi ya bos ya. Tanggung, sebentar lagi kelar. 5 menit doang bos ya. Lu gak usah ngebantah apa kata bos. Udah matiin aja PS-nya. Iya bos. Tunggu dulu. Enak aja lu lagi kalah. Dadah. Ini semua pasal duit kan? Iya. Kau harus menang duit. Nah kan? Kalau nak, tutup PS tu dan pergi cari Mira sekarang. Iya bos. Ya. Bos, sekarang gajinya mana bos? Gaji kau dan duit aku ada dengan Mira. Korang paham tak? Lagi cepat kau bawa Mira datang menghadap aku, lagi cepat kau dapat duit. Tuh kan, gua bilang juga apa, coba kalau lu tadi gak matiin PS-nya, kan gua dapat duit dari lu, pigu lu ye. Abis bos yang nyuruh gimana dong, jadi lu pengen nerusin main PS-nya? Sekarang nih aku bagi korang dua pilihan, sama ada korang pergi cari Mira sekarang atau aku pecah. Kan kita berdua butuh makan, butuh minum, iya, butuh ngerokok bos. Jadi ya duitnya kita pakai kan bos belum kasih gaji sama kita ya kan. Iya. baik dompet dia ada lagi ke dompet dia pun pernah jual. Ada bos. Ada bos, tapi itu jauhin bos, bahaya. Udah kasih. Duit ni kosong, duit dia mana? Udah habis buat bayar utang, bos. Ya, bayar utang. Handphone dia pun korang jual. Duit tu dah habis, duit dalam dompet ni pun korang ambil. Dalam dompet pun tak ada duit, aku tak tahu korang ni bodoh! Awak nak mati! Awak nak mati! Sebelum aku hilang sabar, korang cepat keluar cari Mira. Iya, enakan bos. Ayo bos, kecolok. Iya bos. Ayo buruan. Semua tak guna, macam padu. Ya, ingat ya baru. Tinggal 48 jam lagi. Kalau dalam waktu 48 jam lo gak bisa ngelunasin utang-utang lo
malam. Putri, boleh dapatkan kanta air mineral yang terbaik kat sini? Saya kan seperti tak percaya kalau selepas isteri kamu meninggal, kamu tidak ada teman wanita. Kenapa sih? Kok kelihatannya jadi penting gitu buat kamu, Mira? Oh, tak juga. Cuma pelik. Orang sekacak kamu kaya tapi tak ada teman wanita, atau tak ada teman wanita yang suka pada kamu. Tell me you are gay. Hey, come on, Mira. Then why? Kenapa? Saya kan sudah pernah bilang sama kamu, Mira. Hidup waktu saya hanya untuk bekerja dan urus putri. Anything wrong? Tak. Tapi semestinya kamu perlukan waktu untuk diri kamu sendiri dan mencari teman wanita, kan? Semuanya gak segampang yang kamu pikirkan, Mira. Kalau kamu dalam posisi saya, pasti akan mengerti. Jadi macam mana kamu melayani nafsu biologi kamu? Kamu melanggar pelacur. Mira. Jangan sok tahu. Jangan sok tahu kamu, Mira. Kamu melihat foto-foto lucu di internet. You are checking out. Stop. Ira. Apa cewek-cewek sekarang semua sama seperti kamu? Bukan saya cakap itu betul? Dah tidur. Senyap je. Awak tersinggung dengan apa yang saya cakap tadi? Maaflah, saya tak bermaksud apa-apa pun. Saya kagum dengan cara hidup awak ni. Kamu asyik pandang belakangnya. Are you okay? Saya merasa sepertinya ada yang mengikuti kita. Orang ikut kita? Ya. Yeah. Mana? Siapa? Kenapa? Awak rasa mereka naik apa? Motor. Yang itu? Tengok.
saja dia lalu jalan yang sama ke rumah. Janganlah bagi saya takut. Kan saya dah kata awak kena ada teman wanita, teman hidup, supaya awak tak panik macam ni. Bagaimana dengan orang tua kamu? Saya tak ada orang tua. Orang tua saya dah meninggal kemalangan waktu saya kecil. Maaf ya, saya enggak bermaksud untuk... Ya, selamat sore. Putri? Ada. Ini udah siapa? Oh, Den Bagus. Tunggu sebentar ya, Den Bagus ya. Om panggil dulu putrinya. Putri? Putri? Nih, ada telepon dari teman kamu. Halo? Ini Bagus ya? Ya udah, kalau kamu pengen main... aku tunggu ya. Dah. Anak-anak zaman sekarang masih kecil aja udah main telepon-teleponan. Zaman dulu tak sama dengan zaman sekarang. Iyalah. Sudah, nggak usah dipikirin. Gimana? Apa? Kamu serius kan mau masakin saya untuk makan malam? Kamu tak percaya? Okey. Saya tinggal kat Kuala Lumpur, saya buat semuanya. Saya memasak, saya mencuci, saya mengemas. Kalau memasak itu perkara kecil aja. Kamu punya saudara? Sebenarnya kamu di Indonesia lagi ngapain? Kamu tinggal di mana, sama siapa, dan pekerjaan kamu apa? Bisnis. Bisnis? Okey. Kamu nak saya masak apa ni? Oh ya. Masak apa ya? Ya, terserah kamu lah. Kan kamu yang masak. Okey. Kamu berehat, saya masakkan yang istimewa untuk kamu dengan Putri. Enggak.
saya macam tu. Sebenarnya apa yang ingin kalian perbuat tadi, Putri? Gak tahu. Bagus punya niat apa sama Putri? Gak tahu, Om Doni. Apa Bagus punya niat ingin nikah sama Putri? Gak tahu juga, Om Doni. Oke. 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 Sini kalian. Kalian harus tahu ya. Cuma laki-laki dan perempuan yang sudah menikah saja yang boleh saling memperlihatkan bagian tubuh seperti tadi. Yang kalian lakukan tadi. Ngerti? Sekarang Bagus boleh pulang. Bagus masih boleh main sama Putri. Tapi Om tidak mau melihat kejadian seperti tadi lagi. Ngerti? Iya, Om Doni. Dah Putri. Dadah. Putri. Apa yang sebenarnya ingin Putri tahu, Putri itu tinggal tanya sama Papa. Apa Papa punya yang seperti Bagus punya? Ya. Kecil seperti Bagus? Kok Papa gak jawab? Iya, iya. Terima kasih ya, Mira. Nah, gitu dong.
Kalau udah gitu, nanti papa diajarin masak sama Tante Mira. Kok? Habisnya Putri bosan, makannya gak enak terus. Udah, Pa, gak usah malu-malu. Tante Mira juga udah tahu kalau papa gak bisa masak. Dari mana taunya? Kan aku waktu itu bisikin Tante Mira. Papa juga tahu kan? Oh, jadi yang kamu bisikin itu. Terus, apa lagi? Gak ada apa-apa lagi kok, cuman itu aja. Putri, Tante Mira cuma tamu di sini. Jadi, bagaimana caranya papa belajar masak? Mungkin Tante Mira juga gak lama tinggal di sini. Tante Mira emang mau kemana? Tante Mira gak mau ngajarin papa Putri masak. Putri, bukan Tante tak mau, tapi... Putri? Kamu diam saja. Sudahlah, Mira. Putri biasa seperti itu. Besok juga baik lagi. Tapi kenapa kamu senyap je? Come on, Mira. Saya ini papanya. Saya tahu anak saya. Dia akan baik-baik saja. Jadi kamu gak perlu panik seperti itu. Bukan macam itu. Saya nak tolong kamu sebab kamu layan saya dengan baik. Terus saya harus bagaimana? Memohon kamu tinggal di sini, terus mengajari saya masak? So, gak ada kan yang bisa saya perbuat? Kamu mengundang seseorang? Tidak mungkin, ini kan rumah kamu. Saya kan tetamu je. Oke, tunggu sebentar ya. Ya, Anda siapa ya? Bisa saya bantu? Mira, sayang. Kat sini rupanya kau. Anda bisa sopan tak sedikit, Bu? Bisa kan? Tony, ini teman saya. Teman kau panggil aku, sayang. Macam mana kau boleh jumpa aku kat sini? Itu semua tak penting, Mira. Yang penting kenapa kau macam tak suka jumpa aku? Kan kau dah lebih suka duduk kat sini. Ini apa ni? Kau merepek apa? Itulah apa aku cakap. Kalau tak, apa dia? Kenapa kau tak datang peluk cium aku macam biasa? Takkan kita nak bercium kat sini? Mira yang aku kenal dulu kat mana-mana pun boleh. Okeylah, cepat. Saya dan kamu, Bung, jangan bersikap kasar sama perempuan. Oh, nampaknya kau dah ada hero baru nak mempertahankan kamu. Eh, kau siapa nak ajar aku? Mana aku nak dengan kekasih aku? Ha? Suka hati akulah aku nak kasar dengan dia ke apa? Kau siapa? Dah, cukup. Kita jangan libatkan dia, okey? Sudah, cukup. Saya akan telefon polisi. Doni, please, Doni. Jangan masuk campur. Bahaya. Bahaya. Kau sila
nyuruh. Ah, kayak ini ya. Kebangsat, kebangsat. Siapa dia orang ni? Kau kira nak dia gue? Ah, siapa dia orang tu? Siapa dia orang tu? Ah, kau kira nak dia? Masuk komputer. Bawa. Doni, Doni, bagi je password tu Doni. Kotor ya. Doni, Doni bagi je. Bagi. You first. Papa! Putri, Putri, masuk kamar lagi Putri. Kunci, kunci dari dalam. Masuk kamar Putri. Tante Mira, Papa kenapa? Masuk sayang, ikut cakap papa. Papa tak apa-apa. Masuk, ya sayang, jangan kemana-mana, tunggu papa di situ ya. Masuk, siap bos. Jangan. Okey, okey, okey. Kita jangan libatkan budak tu, tolong. Okey, aku buat apa saja yang kena. Lepas tu aku bagi kau password tu, tolong. Kita keluar dari sini. Tak, aku tak percaya kau. Nih, Mira! Kau buat apa ni Mira? Kau jangan lari ni, aku tembak. Apa kau cakap? Kau nak tembak aku? Kau jangan lupa, password tu ada kat aku tau. Tante, aku terita. Sayang, tak ada apa-apa sayang. Ya, papa tak ada apa-apa. Nanti tante selamatkan papa, okey? Ya? Ya, betul. Aku tak boleh bunuh kau, tapi aku masih boleh bunuh dia. Papa! Kau pilih sekarang Mira, sama ada kau bagi aku password tu atau Putri akan hilang tanpa kesayangannya. Baiklah, kalau itu yang kau nak, kau bunuhlah. Kau tembak semua orang. Kau tetap tidak akan dapat apa-apa dari aku, Den. Malah, rahsia kau akan aku sebarkan kepada polis. Kau lepaskan mereka ataupun kau tak dapat apa-apa. Sial kau, Mira! Bos, ini pistolnya salah arah, bos. Bukannya dia yang dibunuh. Kok ke saya, bos? Iya, bos. Itu juga ke saya, bos. Ke dia dong, bos. Bos, yang sabar, bos. Ya, yang sabar. Nyebut, bos. Nyebut. Bos, nyebut, bos. Relax, bos. Nyebut, bos. Dia! Ampun, bos. Ampun, bos. Dia. Dalam apa? Aku suruh korang lepaskan dia. Kok dilepas, bos? Iya, bos. Kenapa dilepas, bos? Hey, ada orang suruh kau pikir? Takkan kau buat je lah. Siap, bos. Siap, siap, bos. Putri, suruh saya. Suruh saya. Tenang, Putri. Tenang. Cepat. Iya, bos. Jangan nangis lagi ya. Tante mau ke mana? Tante harus pergi sayang. Tante. Ayo pegang. Jangan pegang. Aku turun sendiri. Waduh. Dia nggak mau dipegangin bos. Bos, di mana dong nih bos? Ayo buat aja. Thank you.
kedudukan gue udah unggul 2-0. Bro deh, siapin duitnya buat bayar gue. Tenang aja bro, ini pertandingan belum selesai. Keajaiban itu masih tetap ada hari ini. Barangan lo. Keajaiban? Kayak main sulap aja keajaiban. Udah jangan banyak bacot lo, lanjutin dulu, ntar kalau gue kalah baru gue bayar. Kemarin-kemarin lo boleh merasa beruntung men, tapi sekarang masa keberuntungan lo itu udah habis, pergi ke lawan sono. Lo lihat aja. Masalahnya itu kan PS-nya punya bos baru, Den, Pak.
kalau kita bawa, kita dipecat. Gimana dong, Pak? Jangan dong, Pak, ya. Sekarang gua nanya yang terakhir kali. Lu ambil itu PS, pergi dari sini, terus dipecat sama bos lu bagaimana? Atau... Janji, kau bagi aku lagi 2 hari. Iya, yeah. Gue tahu. Gue udah buka pikiran. Gue tahu lu ada transaksi hari ini. Macam mana kau tahu? Sudahlah, jangan paksa gue untuk menyelesaikan masalah ini dengan kekerasan. Kata-kata gue, kalau kepala lo nggak mau bolong, jangan coba-coba. Gue tahu, semuanya ada di dalam situ, kan? Kau tak akan dapat sesen pun tanpa aku. Kau masuklah. Yang kau mungkin dapat jumpa cuma kekasih aku yang tunggu aku aja. Good. Selain gue dapat uang, gue juga dapat bonus. Sebentar. Oke, begini. Aku utang bos kau 500 juta, kan? Kalau kau janji kau tak akan ambil semua duit aku, aku bagi kau separuh dulu. Macam mana? Itu ya? Masalah kecil. Gue bukan maling kayak lo. Sebab itu aku suka kerja dengan kau. Dunia betul mana ni, aku tak dapat jumpa kunci. Tenang. Kita pakai jalan lain. Tapi... silakan. Habisnya kita dulu ni. Kita ada jalan lain. Lu main-main sama gue, he? Aku tak kunci pintu itu tadi. Mana kuncinya? Apa, Mira? Hati-hati kaki aku. Kamu percaya sama aku atau kita ketangkap? Oke? Okay? Oke. Biar aku coba buka. Cepat! Mira! Mira, kau buka pintu ini, Mira! Ancar kau, Mira! Kau buka! Kita masuk ke pintu tepi. Ayo.
apa lagi, Mira? Dan kamu mau duitnya, tak? Duitnya? Mau tak? Uang apa, Mira? 5 miliar, kamu mau tak? Mira, saya kesini tujuannya untuk nyelamatin kamu. Gak ada urusan dengan uang atau yang lainnya. Lepaskan dia orang. Hey, kau dengar tak aku cakap ni? Kau kena tolong aku tangkap dia orang tu. Gua enggak ada urusan sama mereka. Tugas gua cuma ngambil duit lo. Ada kan semua duit tu? Tapi ingat janji kau. Kau cuma boleh ambil 250 juta aja. Kalau kau cuba tipu aku, aku akan bunuh. Kamu pasti nak bawa saya ke rumah kamu lagi? Kenapa? Kamu lebih suka saya bawa ke hotel? Mira, saya enggak tahu harus bawa kamu ke mana lagi. Saya nak ucapkan terima kasih sebab awak dah selamatkan nyawa saya. Dua kali awak bertaruhkan nyawa kamu untuk selamatkan saya. Terus terang, saya juga tak tahu kenapa saya berbuat ini. Saya tak tahu macam mana nak balas budi baik kamu. Pikir itu bukan suatu keharusan. Atau mungkin kamu bisa ajari saya masak. Ini handuknya kalau kamu mau mandi dulu. Terima kasih. Maaf ya Mira, sepertinya kamu terpaksa tidur di sini. Oh, tak mengapa. Ini pun dah cukup baik. Oke, okay. Kalau begitu sampai ketemu besok ya. Tidur di kamar saya. Biar saya saja yang tidur di sini.
rasa bersalah kalau saya tidur di sini? Kalau macam tu, saya juga akan rasa bersalah kalau saya tidur dalam bilik kamu dan kamu tidur di sini. Jadi, sorry. Apa sebenarnya niat Tante Mira sama Papa Putri? Apa Tante Mira mau menikah? Putri diajarin papa, cuman orang yang sudah menikah boleh menunjukkan badannya yang seharusnya tertutup, ya kan pak? Jadi? Tante Mira harus menikah dengan papa.